Ini adalah daerah Anjir Muara. Sebentar lagi kita akan mencapai jembatan Barito. Jadi jembatan Barito ini adalah jembatan yang melintasi Sungai Barito. Nah, dari kejauhan kita bisa melihat jembatan Barito. Nah, itu ya. Di kejauhan itu kita sudah bisa melihat jembatan Barito. Jadi daerah ini dulu kalau kita masih belum ada jembatan, kita lurus. Nah, nanti di depan ini akan ada feri yang akan menyeberangkan kita menyeberangi Sungai Barito. Nah, sekarang karena sudah ada jembatan, maka kita akan menuju ke jembatan Barito. Jembatan ini diresmikan oleh Presiden Soeharto. Kalau tidak salah dulu pada tahun 1998 sebelum Pak Harto lengser. Jadi peresmian jembatan ini berbarengan dengan jembatan-jembatan lain yang melintasi wilayah Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah. Jadi kalau di wilayah Kalimantan Tengah yang pembangunannya bersamaan dengan jembatan Barito adalah jembatan Pulau Petak, jembatan Pulau Telo, dan jembatan di Anjir Kalampan. Nah, ini adalah jembatan Barito. Kita melintasi Sungai Barito. Sebenarnya di sungai ini kita bisa melihat banyak sekali tongkang yang membawa batu bara. Sayang saya tidak bisa memperlihatkannya dalam kesempatan ini. Nah, panjang jembatan ini bisa sekitar 1 km. Nah, sebenarnya di kiri kanan daripada jembatan ini ada jalan masuk. Maaf, di sebelah kiri yang awalnya diperuntukkan untuk tempat wisata, tapi sayangnya kurang berkembang sehingga tempat ini tidak lagi digunakan. Cukup sekian dulu, terima kasih.